Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH. Kita akan lihat apa yang berlaku, kata Najib. Kuala Lumpur, tindakan pihak berkuasa membawa pulang individu dikaitkan dengan skandal 1MDB berkemungkinan mengubah perjalanan perbicaraan kes penyelewengan dana syarikat itu yang sedang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Peguam Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah menyifatkan perkembangan terkini itu akan memberi kesan terhadap perbicaraan kes 1MDB kerana suspek yang berjaya dibawa pulang memainkan peranan utama dalam skandal kewangan terbabit. Bagaimanapun, Najib yang ditemui pemberita sebelum perbicaraan kes itu enggan mengulas lanjut kerana kes itu masih berjalan di Mahkamah Tinggi. Kita akan lihat apa yang akan berlaku, katanya.